Nah, aku lagi sama Pak Jumrina di sini. Berapa tahun tidak pernah keluar dari rumah? 4 tahun. Biar kelihatan. Beliau sudah 4 tahun tidak pernah keluar dari rumah. Mau gak pakai kursi roda, Kai? Kalau kursi roda mau gak kita? Wah, senang betul orang Kai. Senang kalau kursi roda? Itu yang mau saya pindah-pindah sama. Aku lagi sama Pak Jumrina di sini. Berapa tahun tidak pernah keluar dari rumah? 4 tahun. Biar kelihatan. Beliau sudah 4 tahun tidak pernah keluar dari rumah. Hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 31. Hari ini tanggal 31 Januari 2021 baru beliau melihat sinar matahari. Bu Ampera, terima kasih. Terima kasih juga buat Ampera. Bu Ampera TKSK Loajanan yang sudah memberikan kursi roda, juga yang sudah membelikan tadi papan. Itu tadi belikan papan itu bukan uang saya ya, itu uang orang. Ya, terima kasih banget semuanya. Yang belikan kasur juga ini terima kasih. Juga toko Baby Star yang kasih kelambu sama selimut itu. Ada sih. Ya, terima kasih katanya. Bagaimana perasaan Anda 4 tahun tidak pernah lihat matahari? Hari ini kita lihat matahari ya. Dan ini kita uruskan, mudah-mudahan BPJS-nya ketemu. Jadi setelah ketemu kita akan berobat dulu ya. Siapa tahu masih bisa berjalan, iya kan? Kita mau bawa beliau berobat ya, karena sudah lama banget beliau tidak pernah berobat, bahkan keluar dari rumah pun sudah 4 tahun baru lihat yang namanya matahari. Jadi kita bawa sama teman-teman. Sip. Mudah-mudahan bisa berdiri lagi nanti, berjalan lagi seperti semula ya Pak ya. Ini enggak disuntik loh, enggak disuntik. Berarti disuntik nih. Enggak. Aku tadi mau nangis mau dua. Iya, tapi ini enggak disuntik. 39/75 kali bagus ya. Cuma kalau di KTP diizinkan dulu anu. Kalau karena KTP saya hilang diganti tahun 69. Jadi sama sekali enggak bisa lurus. Enggak bisa. Sama sekali. Iya, sudah lama.
Ya. Sudah lama enggak bisa lurus? Iya. Setahunan nih gue, Pak. Isi, Pak, ya. Iya, sih, silakan, Pak. Nah, yang ini ya. Nanti kalau sudah biasa begini, Kai, lurus nih kan sudah. Sambil minum obat ini enak. Nanti belajar terapkan untuk lurus, ya. Nanti kalau sudah capek, Kai, ya, baru apa? Bengkok lagi enggak apa-apa. Nah, gitu. Ya, enggak apa-apa. Nanti kalau mamanya pagi, belajar lurus, Kai, ya, 1 jam, 2 jam. Nanti kalau capek, bengkok lagi. Ya. Nanti kalau mamanya siang, belajar lagi, lurus lagi. Nanti kalau capek, bengkok lagi. Nah, gitu, Kai, ya. Oke? Oke. Nah. Bisa. Banyak minum kali ya. Ya Allah, enggak apa-apa. Pakai kursinya enggak? Bisa. Langsung. Kaki. Sandal. Iya. Itu tempat duduk itu. Lalu ulangnya. Nah, kita potong rambutnya dulu. Sama ya. Nah, aja nah kita bisa. Mau potong rambut beliau karena lagi panjang rambutnya, jadi kita potong rambutnya. Dipendek aja ya. Dipendek. Di atas juga pendek ya? Ya. Alhamdulillah, gantengnya ya Allah. Bisa sudah. Mantap. Lihat dulu ke sini, Kak. Lihat dulu ke sini. Gagah ya, Kak. Gagah. Bisa enggak? Bisa enggak pindah? Kakinya. Alhamdulillah, kegiatan hari ini sudah selesai ya. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir dari apa ini? RTB Palaran Bersatu. RTB Palaran Bersatu. Ini tadi anggotanya banyak betul. Tadi memperbaiki ini. Papan lantai sudah diganti semua, dinding yang jabuk sudah diganti semua. Pokoknya semua komunitas Begana. Yang datang tadi, terima kasih atas bantuannya. Ya, terima kasih bosku lah. Sama-sama. Beliau lagi cuci-cuci tangan di belakang. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan sehat selalu beliau. Kai Jumri namanya. Jumri ya? Jumri. Kai Jumri, mudah-mudahan sehat selalu. Kegiatan hari ini sudah selesai di apa papannya sudah kita ganti, dindingnya juga sudah kita perbaiki, ini juga kasur ada yang kasih tadi, ada yang belikan. Terima kasih juga buat Baby Star Pasar Pagi yang sudah memberikan beliau kelambu sama selimut. Alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan rezekinya makin lancar. Alhamdulillah, beliau sudah kita kasih tadi kursi roda, ada ini kursi rodanya juga sudah kita bawa berobat tadi, insya Allah ke depannya
setelah dilihat dulu bagaimana perkembangan setelah kita kasih obat. Sudah juga kita cukur rambutnya, ganteng lah. Aku pamit lah. Makasih banget lah. Ya, terima kasih banyak. Insyaallah sehat selalu lah. Beliau sehari-harinya tinggal di atas papan satu lembar yang dikasih roda dengan bearing. Mudah-mudahan kedepannya beliau sehat selalu. Aku pamit lah. Ya, anu seumur hidup kan enggak perlu dosa itu, ya Allah. Sakitnya kalau selesai melihat dulu itu, siapa tahu mau beli apa nanti. Enggak mau, yang pertama dan yang terakhir. Mudah-mudahan sehat selalu lah. Bagus sih, bagus. Ini mau potong rambutnya lagi, gak pakai gunting. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.